Oke, what's up guys, balik lagi dengan gue di channel WR Motovlog. Kali ini di video ini kita akan nge-review ya pemasangan lampu tembak di custom di motor Vario 110 sih. Ini Vario lama ya cuy. Ini di custom di bagian ininya sih. Headlamp mas ya, di bagian headlamp ya cuy. Lampu lamanya. Ini untuk lampu lamanya. Sebelumnya pernah dipasang, cuman ini ya yang biasa ya cuy, yang Demaker 2 mata sama Mythic ya. Ini warna kuning atau putih nih? Ini sih kuning. Kuning ya. Mm-hmm. Kemudian sekarang diganti lagi di custom menggunakan lampu Luminos Q8 cuy. Kemudian nanti di custom juga bagian alisnya menggunakan LED DRL. Ini yang running atau yang biasa mas? Running sama yang biasa. Berarti ada sennya ya? Oh berarti ini ada sennya juga cuy. Jadi dia 3 kabel ya cuy. Ini warna apa mas? Biru, blue S sama putih. Blue S sama putih cuy. Masalah ini yang sennya ya. Ini yang sennya sih, sen running Blue Ice original. Ini Vario Hot 10 mas. Injeksi, ya 110 yang injeksi. Ini kan sama kayak bit ini. Oh maksudnya sama kayak bit ya? Iya, bit yang terasa. Ini udah dulu juga sih. Ini bukan custom di sini mas ya? Bukan. Tuh yang custom kawan. Oh, yang custom kawan cuy. Orang pesawaran. Kalau dia aslinya kayak gini ya. Asli body. Cuman nih sama orangnya, cowoknya mungkin terlalu banyak. Ini udah gak ada. Udah beda nanti. Nanti kita custom lagi, kita tutup. Karena buat nyangkutin alisnya gak bisa guys. Berarti ya, mending dibikin hitam mas ya. Dia dihitamin semua. Oh berarti ntar ininya iya. Headlampnya dihitamin semua cuy. Gantung guys, guys. Oh. Batoknya itu ditemen semua. Masa gantung? Ya, masa gantung ya, jadi harus di custom ulang cuy. Untuk yang ingin tahu keterangan dari Luminos Q8 ini bisa dicek di video sebelumnya ya. Cari aja di YouTube saya, ada review beberapa yang sudah menggunakan lampu ini cuy. Baby Pink juga pakai lampu ini guys. Ternyata Baby Pink pakai lampu ini juga cuy. Baby Pink. Luminos Q8 99. Oke. Itu masih proses pencoakan ya cuy. Kita ngopi. Masih pagi loh. Kita ini aja cuy ya. Review hasilnya aja. Gimana ya? Oke. Untuk kalian semua yang bernonton jangan lupa klik tombol subscribe dan juga hidupkan loncengnya ya. Untuk yang ingin nanya-nanya tentang modifikasi atau yang lain bisa langsung aja DM saya di YouTube, di ini ya, di Instagram WR Motovlog, atau kunjungi di Instagramnya Mas Edi Bolang di mana mas? Sebenarnya Edi Bolang 0299. Edi Bolang 0299 juga bisa nanya ke Mas Edi juga ya. Oke. Okay. Oh ya untuk Luminos Q8 ini ada bracketnya itu ya. Nih, ada bracketnya. Ada kunci angin juga dapat ya.
Konsep lampunya seperti ini, guys. Oh, berarti atas bawah ya? Jadi kurang lebih seperti itu ya, Ji. Yang atas itu untuk sen. Kemudian yang bawah sen. Oh, yang bawah yang sen bawah. Ya. Oh, kan dia ketutupan besar ke atas. Oh, iya iya. Jadi ini ntar yang atas ini kan putih buat pengganti lampu utama. Jadi kalau siang kita pakai alis aja. Biar enggak tangkap labising. Oke, oke, jadi konsepnya seperti itu ya, cuy. Yang bawah ini ada running sama seri. Oh, yang bawah itu sen, running sama lampu seri. Yang atas? Yang atas lampu seri doang. Seri doang warna putih. Oke. Okay. Jadi kita ntar lihat aja pas sudah mau jadinya, cuy. Ini lagi di custom-custom dulu ya. Ini bisa untuk referensi untuk kalian yang ingin modifikasi motor varionya. Pokoknya disimak terus ya, cuy. Jadi kita akan coba dulu ya, cuy, sebelum diaplikasikan langsung ke motornya. Ini siang bolong ya. Siang bolong, cuy. Oke. Tebel banget ini. Saya tebel banget ini. Agak kerasa anget. Mantap ya cahayanya. Wih, lurus anjir. Kagak ada miring-miringnya lagi. Jadi yang putih. Pas ya? Pas, enggak ada miring kan kiri hidup. Tuh. Panjang ya. Ini siang hari aja. Anget ya kan. Iya. Kelihatan nih ya siang hari ya. Mantap sini kalau malam terang sini. Nyebar nggak sih dia? Enggak lah. Nyebar kalau jauh-jauh dia tuh. Gila kejam nih motoran ini. Itu kan lebar kan kalau jauh. Iya lebar. Buat lem kali. Lanjut. Tes lagi. Oke, ini yang warna putih. Yang warna biru. Bisa berkendor. Sip. Udah enggak apa, langsung aja. Sama lambung. Juga. Bisa. Lampu kuning udah. Udah. Oke,
Oke guys, ini udah rapi ya. Upload. Guys. Ini mau colok satu soket atau gimana, Mas? Kira-kira? Kita langsung dari langsung dari orinya. Dari orinya ya. Karena kan ini owner pertamanya buat kepakaian. Terus luar saya daripada pening, saya gunting. Digunting aja berarti. Ini udah enggak fungsi. Oh, udah enggak fungsi. Jadi ntar langsung ke sini. Oh, saklar. Langsung ke saklar. Tombol pokoknya. Oh, berarti ini ganti saklar juga, Mas? Apa ora? Ganti. Oh. Saklar awalnya. Saklar awalnya ini. Terus akeh sing kendor-kendor. Oh, berarti diganti ya karena udah lumayan harus diganti, cuy. Dari saklarnya juga udah enggak efektif untuk diteken. Cuy, sudah pasang, tinggal dipasang langsung ke motornya. Oke, jadi nanti kita lihat aja ya untuk hasilnya kayak mana. Untuk kabel-kabelnya ya seperti ini, cuy. Biar saya aja yang mumet, kalian jangan. Taruh aja, cuy. Oke, tinggal proses pemasangan. Nanti kita lihat hasilnya, cuy. Tinggal pilok memilok. Udah enggak dibilok-bilok ya? Udah beres kan? Sabar dulu. Kan? Jadi putihnya ini seolah-olah kayak nerangin. Iya. Nerangin kehidupan. Sniper. Kayak motor laki loh. Coba petin sini. Oke. Pendek banget. Ini pengetesan lampu luminous kilapan, cuy. Terlalu pendek ya. Pendek banget ya. Mulai karena sudah naik kah? Mulai naik. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap senantiasa di situ, Bang. Coba kuningnya, Mas. Kurangin lagi ya. Matiin semuanya. Bukan lagi. Matiin ininya. Hidupin. Gila sih, keren banget sih. Sennya, Mas. Sebelah sini. Cuma setengah kadang full. Iya. Yeah. Terang kok juga, Mas? Terang kok, itu terang loh, Mas. Tinggal lampunya sih, jadi tinggal dinaikin dikit ya. Kalau nggak tambah peninggi. Terang kok ini? Kurang tinggi, coy. Tutupan visor ya, gimana? Dengan sengaja melakukan. Ya, coba cimo. Sore. Mas jalan. Setiap terawih beberapa hari yang lalu saya ikut yang baru. Oke, jadi segitu dulu sih untuk reviewnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa mampir di bengkel Ed Bulang. Orah. Enggak tutupan sama saman, Mas. Orah kok bu. Serem anjir. Gini sih lampunya. Masih hidupin, Mas. Lampunya. Apa? Putihnya? Sip. Tinggal durnya ya, Mas ya? Iya, tinggal durnya. Oke, ayo. Anda sudah lebaran, ayo. Sip, masuk. Sip. Suruh, Mas ya.